بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد كتابة جد كان بجد الله تبارك وتعالى بركة سباتان باقي أتو صرية أمرا بها كاليني تكبالي لبرقة قواتان كسحاتان هدايا سرطة الله جل وعلا sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin untuk membahas rukun iman di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salam dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Sebelum kita memasuki tema hari ini ada permohonan dari salah satu ustaz Masjid Agung Purbalingga yaitu Ustaz Ahmad Bunyamin untuk uh, didoakan karena sore ini jam 5 beliau akan menjalani operasi. Akan menjalani operasi. Kita doakan mudah-mudahan operasi tersebut bisa lancar pelaksanaannya dan beliau bisa segera pulih seperti sedia kala dan bisa berdakwah kembali di Masjid Agung Darussalam Purbalingga dan Purbalingga pada umumnya Allahumma Amin. Seperti yang sudah kita janjikan pada pertemuan yang lalu bahwa hari ini kita akan membahas rukun iman yang kedua. Hari ini kita akan membahas rukun iman yang kedua yaitu iman kepada para malaikat. Iman kepada para malaikat. Sudah dapat makalahnya? Ini makalah kemarin ya? Iya. Pertama, kita perlu mengetahui bahwasannya iman kepada malaikat. Adalah merupakan salah satu pokok Keimanan seorang Muslim, sehingga ketika kita katakan itu pokok, konsekuensinya keimanan seseorang tidak akan sah kalau dia tidak beriman dengan malaikat. Sebelum kita berpanjang lebar, tentu kita perlu mengetahui terlebih dahulu malaikat itu apa. Atau definisi malaikat, malaikat didefinisikan oleh para ulama adalah makhluk gaib. Makhluk apa gaib? Makhluk gaib mulia yang senantiasa patuh kepada Allah. Saya ulangi. Malaikat adalah makhluk gaib mulia yang senantiasa patuh kepada Allah, yang diciptakan dari cahaya, yang diciptakan dari cahaya. Makhluk gaib, apa maksudnya makhluk gaib yang tidak? terlihat oleh mata. Tapi ada enggak? Ada. Hanya saja tidak terlihat oleh mata. Dan makhluk ini selalu patuh kepada Allah. Tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, surat At-Tahrim ayat 6 dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman La ya'sunallaha ya ma amarahum Para malaikat itu tidak pernah berbuat maksiat terhadap apa yang diperintahkan Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, mereka jalankan. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Setiap yang diperintahkan oleh Allah selalu mereka tunaikan. Kita ulangi definisi malaikat, makhluk, gaib, mulia, yang senantiasa patuh kepada Allah dan diciptakan dari cahaya. Ini salah satu yang membedakan antara malaikat dengan manusia. Antara malaikat dengan jin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat itu diciptakan dari nur. Apa nur? cahaya. Ini definisi malaikat. Pembahasan tentang iman kepada malaikat seperti kemarin akan kita bagi menjadi tiga tema. Yang pertama, makna iman kepada malaikat. Yang kedua, cakupan iman kepada malaikat. Yang ketiga, apa kemarin buah iman kepada malaikat? Yang pertama adalah maknanya. Apa makna iman kepada malaikat? Para ulama kita mengatakan bahwa iman kepada malaikat artinya adalah meyakini dengan pasti. Kalau kata-kata pasti, berarti tidak ada keraguan. meyakini dengan pasti keberadaan malaikat meyakini dengan pasti keberadaan malaikat dan bahwa mereka hamba Allah yang mulia dan bahwa mereka hamba Allah yang mulia serta memiliki karakteristik khusus. Memiliki karakteristik khusus yang disebutkan dalam kitab dan sunnah. Yang disebutkan dalam kitab dan sunnah. Saya ulangi. Iman kepada malaikat artinya adalah meyakini dengan pasti keberadaan para malaikat. Dan mereka para malaikat adalah hamba Allah yang mulia serta memiliki karakteristik khusus yang disebutkan dalam kitab dan sunnah. Ini maknanya. Kita berpindah kepada tema yang kedua yaitu cakupannya. Seorang dianggap beriman kepada malaikat seandainya dia memenuhi tiga cakupan yang akan kita sebutkan saat ini. Jadi, cakupannya ada berapa? Ada tiga. Yang pertama, meyakini keberadaan mereka, atau dengan kata lain, meyakini bahwa malaikat itu ada, ada, dan nyata, ada, dan... Nyata-nyata itu maksudnya bukan ilusi, bukan ilusi, bukan khayalan, atau sesuatu yang diangan-angan. Benar-benar ada, karena ada sebagian orang berpemahaman bahwa malaikat itu adalah keinginan untuk melakukan kebaikan. Keinginan untuk melakukan kebaikan. Yang namanya keinginan ada wujudnya enggak? Enggak ada. Keinginan, keinginan. Sesuatu yang ada di angan-angan tidak bisa kita lihat. Ini pemahaman yang keliru. Malaikat benar-benar ada. Dan inilah pemahamannya para rasul dan kaum mukminin. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285 dalam surat Al-Baqarah ayat 285 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Aman Rasulu bima unzila ilaihi min wal mu'minun Rasul kita Nabi Muhammad SAW beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Begitu pula kaum mukminin. Kullun wa wa Semuanya, yaitu Nabi Muhammad SAW dan kaum mukminin, mereka beriman terhadap Allah, malaikat, kitab-kitab, dan rasul-rasul. Jadi Nabi kita Muhammad SAW dan kaum umum mereka percaya bahwa malaikat itu ada. Dan kita sebagai umat Islam harus mengikuti nabinya. Percaya. Walaupun kita belum pernah melihat. Kenapa kita percaya walaupun kita belum pernah melihat? Karena Allah mengabarkan tentang adanya malaikat tersebut. Kemudian, Nabi kita, Muhammad SAW, pernah melihat sendiri malaikat itu. Beliau pernah melihat malaikat dalam bentuk aslinya, atau ketika malaikat berubah bentuk. Jadi, malaikat itu punya kelebihan, antara lain bisa berubah bentuk. Nabi kita, SAW, pernah melihat malaikat dalam bentuk aslinya, yaitu malaikat Jibril, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Muslim Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril lahu 600 janah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya punya berapa sayap? 600 sayap. Dan jangan dibayangkan sayapnya itu kayak burung emprit. Enggak. Kita dengarkan kalau tadi hadis riwayat Muslim tambahan dalam riwayat Ahmad dan isnadnya dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir ada tambahan kullu janahin minha qad saddal ufuq. Satu sayapnya telah memenuhi ufuk. Ufuk itu jarak timur sampai barat. Itu cuma satu satu sayapnya padahal ada berapa tadi 600 sayap Di dalam Al-Qur'an juga diceritakan ada manusia-manusia istimewa pernah melihat malaikat contohnya Maryam siapa Maryam pernah melihat malaikat Jibril ketika malaikat Jibril berubah penampilan seperti manusia. Kadang malaikat Jibril memperlihatkan dirinya dalam bentuk aslinya, bentuk aslinya tadi punya sayap berapa? 600. Kadang-kadang malaikat Jibril berubah dalam bentuk manusia. Diceritakan dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 17. Surat apa? Maryam ayat 17. Jadi ceritanya Maryam itu beliau ingin menyendiri dari keluarganya. Maka beliau menyendiri di Baitul Maqdis. Kemudian beliau tutupi ruangannya dengan kain. Ketika beliau di situ beribadah, tahu-tahu muncul manusia diceritakan dalam surat Maryam ayat berapa tadi? 17 laha basharan sawi. Malaikat Jibril muncul dalam bentuk manusia yang sempurna. Manusia sempurna berarti lengkap gitu ya. Lengkap ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya itu maksudnya sempur, sempurna sempurna. Maryam melihat dan saat itu Maryam belum tahu siapa ini maka Maryam pun berkata inni minka in billah, berkatanya siapa Maryam aku mohon perlindungan kepada Allah darimu kalau engkau benar-benar orang yang bertakwa Maryam ini kan wanita yang terhormat sedang berada di sebuah ruangan beribadah kok tahu-tahu muncul orang laki-laki gitu maka Maryam pun segera mohon perlindungan kepada Allah lalu malaikat Jibril baru menyampaikan innama ana Rasulu Rabbiki li ahab li gulaman zakia gak usah khawatir aku ini utusannya siapa Allah Aku datang untuk ngasih kabar kepadamu bahwa kamu akan dikaruniai anak. Siapa anaknya Maryam? Isa. Maka kemudian terjadi diskusi antara Maryam dengan mereka Jibril. Gimana saya punya anak? Saya nggak punya? Nggak punya? Suami. Selanjutnya dijawab oleh Jibril dan silahkan dibaca sendiri dalam surat Maryam. <laughs> Karena pembahasannya bukan itu, pembahasannya adalah bagaimana malaikat Jibril terlihat oleh siapa? Maryam. Dalam bentuk manusia berarti malaikat itu benar-benar ada. Dan siapapun yang tidak mempercayai keberadaan malaikat, maka dia telah tersesat. Tersesat jauh dari jalan yang lurus sebagaimana yang ditegaskan Allah dalam surat An-Nisa ayat 136. Surat apa? An-Nisa ayat 136. Di situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa may billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa Barang siapa tidak percaya dengan adanya Allah, malaikat Kitab-kitab, Rasul-rasul, Dan hari kiamat, Sungguh orang tersebut telah tersesat, Sangat jauh, Maka ini adalah cakupan yang pertama, Apa? Meyakini keberadaan malaikat, Meyakini bahwa malaikat benar-benar ada, Cakupan yang kedua, meyakini bahwa malaikat hamba Allah meyakini bahwa malaikat hamba Allah Ketika kita meyakini bahwa malaikat hamba maka konsekuensinya hamba itu tidak boleh tidak boleh disembah itu konsekuensinya Makanya orang-orang yang nyembah malaikat, dia terjerumus kepada perbuatan syirik. Sekalipun yang disembah adalah malaikat. Karena kemarin kita sudah pelajari di antara bentuk keimanan kita kepada Allah adalah iman dengan yang keempat. Apa? U uluhiyah. Masih ingat apa uluhiyah? Meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah. Siapapun selain Allah tidak boleh disembah, sekalipun itu adalah malaikat. Makanya di dalam Al-Qur'an diceritakan bahwa kaum musyrikin mereka mengklaim bahwa Allah punya anak dan anaknya adalah malaikat. Dan malaikat adalah anak perempuannya Allah. Mereka sendiri malu kalau punya anak perempuan. Tapi begitu berbicara tentang malaikat katanya malaikat anak perempuannya Allah. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 26. Dalam surat Al-Anbiya 26 Allah Subhanahu wa taala menceritakan perkataannya kaum musyrikin tadi. Wa qalu rahman walada. Mereka kaum musyrikin berkata bahwa Allah punya anak. Maksudnya siapa? Malaikat. Maka langsung dibantah oleh Allah Subhanahu Maha suci Allah. Bal ibadum mukramun. Para malaikat adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Sekali lagi, konsekuensi kita meyakini bahwa malaikat hamba berarti tidak boleh disembah. Yang ketiga, di antara cakupan keimanan kepada malaikat adalah mempercayai karakteristik mereka. Yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, apa yang ketiga mempercayai karakteristik mereka yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah perlu difahami. Bahwasannya, malaikat salah satu makhluk yang sering sekali disebutkan di mana di Al-Quran dan Sunnah. Bahkan beberapa nya disebutkan sebagai judul surat Al-Quran. Apa? as, as Apa? as ya. Artinya malaikat yang berbaris-baris. Nah ketika Allah dan rasulnya Wasallam menyebutkan malaikat dalam Al-Quran dan hadis Banyak dijelaskan di situ karakteristik. Kenapa saya pakai kata karakteristik? Supaya mencakup satu nama, dua sifat, tiga tugas. Jadi ketika saya pakai kata karakteristik itu mencakup namanya, terus apa? Sifatnya dan tugasnya. Kalau disebutkan secara detil, maka kita imani secara detil. Kalau disebutkan secara global, maka kita imani secara global. Contoh, misalnya nama, ada malaikat-malaikat yang namanya disebutkan detil. Contohnya siapa? Jibril, terus Mikail, terus Israfil, terus Mungkar Nakir, Malakul malakul maut. Dan ada beberapa nama-nama malaikat yang lain. Malik penjaga neraka. Kalau sudah disebutkan detil seperti itu maka kita beriman. Ada malaikat namanya Jibril. Dan ada malaikat-malaikat yang namanya tidak disebutkan secara detil. Contoh misalnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW cerita Yu'ta bi jahannama yawma idhin laha sab'una alfa zimamin. Pada hari kiamat nanti neraka akan didatangkan dengan diikat 70 ribu tali. Neraka digeret, diikat dengan berapa tali? Tujuh ribu tali. Siapa yang geret? Malaikat. Ma'akul malaikin Setiap satu tali ada berapa tadi? 70.000 ribu. Setiap satu tali digeret oleh 70.000 ribu malaikat. berapa malaikat? 70 ribu kali 70 ribu. 4,9 M. Malaikat. Namanya siapa? Tidak ada. Gak usah ngarang. Oh malaikat nomor satu ini sampai malaikat nomor 4 M900. Gak ada. Maka kita yakini ada malaikat-malaikat yang hari kiamat dapat tugas untuk menarik neraka. Jumlahnya 4 miliar 900 juta. Ini nama-nama. Kemudian berikutnya, tugas. Malaikat diciptakan oleh Allah punya tugas. Dan tugasnya macam-macam. Ada yang bertugas di alam semesta. Ada yang bertugas... Dengan tugas yang bersinggungan langsung dengan manusia. Contoh malaikat yang tugasnya di alam semesta ada malaikat pembawa arsh, tugasnya mengusung arsh. Ada malaikat yang tugasnya menjaga sur surga. Ada malaikat yang tugasnya menjaga neraka. Ada malaikat yang tugasnya mengatur hujan. Dan lain-lain, dan ada malaikat yang tugasnya bersinggungan langsung dengan bani Adam. Manusia, contoh: ada malaikat yang ditugasi untuk menulis amalan manusia, kemanapun kita berada, dan dimanapun kita berada, selalu bersama dengan kita, dimanapun mau di kamar mandi mau di kamar sendirian, mau di padang pasir, mau di langit. Pokoknya terus malaikat ini selalu bersama dengan manusia. Ada juga malaikat yang tugasnya nulis. Tadi sudah kita sebutkan. Ada juga malaikat yang tugasnya menjaga. Nanti kita akan sebutkan insya Allah dalilnya. Selalu menjaga manusia seandainya belum saatnya mati kecelakaan maka dia akan dijaga oleh malaikat tersebut supaya tidak mati. Sekalipun terjadi bencana bumi hebat. Ada malaikat yang tugasnya nyabut nyawa. Siapa namanya tadi? Malakul maut. Dan ada yang tugasnya nanti di kuburan. Menanyai Orang-orang yang ada dalam kuburan, yaitu mungkar dan naga, dan masih ada tugas-tugas yang lainnya. Nama tugas, siapa lagi? Sifat berbicara tentang sifat malaikat, ada sifat fisik, ada sifat akhlak. Yeah. Sifat fisiknya malaikat contohnya malaikat dikasih Allah apa? sayap. Dan perlu diketahui bahwasanya sayapnya malaikat itu tidak tidak sama jumlahnya. Dalam surat Fatir ayat pertama, surat Fatir ayat pertama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman malaikah Rusulan uli Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan malaikat sebagai utusannya Dan malaikat itu punya Malaikat itu punya sayap Ada yang sayapnya dua Ada yang sayapnya tiga Ada yang sayapnya empat dan ada yang ditambahi jumlah sayapnya oleh Allah terserah. Contohnya tadi, malaikat siapa? Jibril. Ini sifat malaikat fisiknya, termasuk sifat fisiknya, malaikat tidak makan, tidak minum. Makanya, ketika bertamu kepada salah seorang nabi, disuguhi, ternyata makanannya enggak enggak disentuh sama sekali. Ternyata itu adalah malaikat. Dan malaikat tidak nikah dan tidak punya anak. Tidak nikah dan tidak punya anak. Itu sifat fisik. Kalau sifat akhlak mereka akhlaknya mulia, baik. Tadi kita sudah sampaikan di muka mereka malaikat tidak pernah Berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh karakteristik malaikat yang disebutkan dalam kitab dan sunnah. Dan kita harus hati-hati ketika berbicara tentang malaikat. Kenapa? Karena malaikat makhluk apa tadi? Gaib. Ada sebagian orang ngarang-ngarang tentang malaikat. Contoh misalnya malaikat itu bisa jadi khodam. Apa khodam? Khodam apa? Pembantu. Siapa yang pengen punya khodam malaikat maka harus bayar mahar. Ke siapa bayarnya? Ke supplier malaikat. Sopo suplainya, dukun. Ini pembodohan. Ini pembodohan. Gak ada malaikat yang tugasnya jadi apa? Pembantu. Pembantunya menung sama nih. Gak ada. Ya. Kalau pembantu berarti bisa di suruh-suruh. Dan yang bisa nyuruh malaikat cuma Allah. Ya. Apalagi biasanya kalau sudah punya khodam mintanya apa? Tolong kayak duit tepak anu di colong gue tatu yul gue. Jadi itu bohong, ya. Bohong kalau misalnya ada orang ngaku jualan apa tadi? Khodam malaikat. Bohong nggak ada itu. Ya. Karena tidak ada pekerjaan malaikat, namanya khodam itu tidak ada. Lagi pula yang bisa memerintahkan malaikat cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malaikat itu makhluk gaib. Gak boleh kita bicara asal-asal, gak -asal, boleh. Harus ada dalilnya, Quran, Hadis Nabi, SAW. Ini cakupannya. Berarti cakupannya ada berapa? Tiga, yang pertama Meyakini keberadaannya Yang kedua Meyakini bahwa mereka adalah Hamba Allah Yang ketiga Mempercayai karakteristik mereka Yang disebutkan Dalam Al-Quran dan Sunnah Inilah iman kepada malaikat Terus kalau kita sudah Beriman seperti itu Buahnya apa Ustadz? Di hadapan saya ada empat contoh, bukan hanya empat, tapi empat ini cuma contoh buah manis beriman kepada malaikat. Yang pertama, ketika kita beriman dengan malaikat dan karakternya, maka buah yang pertama kita berusaha untuk meneladani kebajikan mereka apa meneladani kebajikan mereka. Tadi kita sudah sampaikan bahwa malaikat itu tidak pernah berbuat apa? maksiat. Maka berusahalah walaupun mustahil karena manusia pasti melakukan maksiat, tapi berusaha. Berusahalah untuk menjadi manusia yang baik. Para malaikat mereka punya kedudukan yang mulia di sisi Allah kenapa? Karena mereka adalah makhluk yang baik. Maka kalau kita ingin menjadi makhluk yang punya kedudukan di sisi Allah, jadilah makhluk yang baik. Ada malaikat yang tugasnya sujud terus. Mulai dari diciptakan sampai hari kiamat. Apa? Sujud terus, ada yang malaikat bertasbih terus, ada malaikat yang tugasnya berzikir, ada yang ruku terus, dan ada yang tugasnya peniup trompet. Bro, jenengan paling enak yang mana? Hah? Peniup trompet? Kenapa? Cuma sekali ya tugasnya. Setelah itu selesai. Kalau jenengan tahu bagaimana tugasnya malaikat tersebut. Malaikat is israfil ya. Maka kita akan Mengetahui betapa beratnya tugas malaikat Israfil ini, karena semenjak diciptakan oleh Allah dan mendapatkan tugas meniup trompet, malaikat tersebut sudah siap meletakkan trompet itu di depan mulutnya dan melihat ke arah Allah Azza wa tidak lengah sedetik pun. Khawatir kalau lengah datang perintah Allah. Gimana? Mau kayak yang mana? Hmm. Ini adalah buah yang pertama, buah yang kedua menghadirkan rasa syukur kepada Allah, menghadirkan rasa syukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sayang dan baik dengan kita. urusan-urusan kita di dunia ini banyak dibantu oleh malaikat. Mulai dari urusan yang sifatnya ukhrawi. Allah menurunkan wahyu melalui malaikat siapa? Malaikat Jibril. Ya. Untuk kehidupan hati kita. Untuk kehidupan fisik kita, Allah menugaskan malaikat Mikail yang tugasnya membagi rezeki dan hujan. Untuk kehidupan keseharian kita, Allah menugaskan para malaikat-malaikat malaikat yang setiap hari menjaga keselamatan kita. إن كل نفس لما عليها حافظ سورة ايه الطارق آية والسماء والطارق وما أدرى أما الطارق النجم الثاكب terus إن كل نفس لما عليها حافظ Setiap jiwa ada malaikat penjaganya. Apa tugasnya, Ustadz? Sebagaimana yang tadi saya singgung di awal, tugasnya malaikat ini adalah menjaga bani Adam. Seandainya belum saatnya mati, walaupun dia terkena musibah seberat apapun, dia tidak akan mati, dia akan dijaga. Makanya, jangan kaget. Kalau ada kecelakaan satu bis mati semua kecuali satu orang. Itu bukan karena dia sakti, mandraguna, otot, kawat, balung, besi, bukan. Kalau di Indonesia biasanya kayak gitu, besoknya rame rumahnya itu. Pada ngalap apa? pak? berkah, wah kiwong sakti banget dia. ya. Yeah. Bukan, bukan karena dia sakti mandraguna, bukan. Tapi karena dia belum waktunya mati. Makanya dijaga oleh malaikat. Supaya tidak mati. Bencana bumi. Ada orang tertimbun. Sampai berhari-hari ternyata masih hidup. Yeah. Itu karena dijaga oleh malaikat, dan belum saatnya dia ajalnya itu belum tiba. Kisah nyata, saya pernah punya dosen, ketika masih kuliah di Madinah, dia cerita tentang kisah yang beliau alami sendiri. Beliau cerita, suatu saat beliau naik mobil di jalanan mobil kecil. Kecil, mobil kecil. Di tengah jalan dia tertahan lampu merah. Perempatan. Maka akhirnya dia pun berhenti. Begitu nunggu lampu hijau dia langsung jalan. Tanpa sadar bahwa dari arah sebelah sana itu ada kontainer tergede. Yang sedang ngebut Gak pengen tertahan lampu merah Karena begitu dia sedang ngebut-ngebutnya di sini lampunya kuning dan dia nggak pengen tertahan lampu merah maka begitu dia ngelihat lampu kuning karena dia sudah terlanjur nginjek gas mau ngerem kan sulit maka dia gaspol berarti kenceng kencengnya sedangkan ini baru jalan baru jalan berarti kenceng atau enggak Enggak, baru jalan. Sedangkan di sana sedang pol-polnya ngegas, di sini baru jalan. Mak Orang-orang yes. yang ada di situ teriak semua. Ring sek sek mobilnya orang sudah innalillahi wa inna ilaihi rajin. Apa yang terjadi jamaah Dosen dosen saya yang di mobil itu cerita bukan cerita saat itu. Cerita ketika sudah dia bilang saya bingung ada apa saat itu, belum sadar ada apa. Kemudian saya buka pintu sendiri agak sulit karena sudah ringsek dia buka pintu sendiri. Kemudian dia ngeliat orang-orang pada apa? Pada terpana. Saat itu saya cuma lecet-lecet saja. Kemudian saya berangkat ke rumah sakit sendiri. Dan dengan nggak perlu nama, nggak perlu tahu namanya siapa. Saya khawatir nanti, wah, Gusti iku Sakti mande? Mandra kurang enggak? Bukan karena sakti. Karena apa tadi? Dijaga. Ya. Yeah. Jadi buah yang kedua kita menghadirkan rasa syukur. Bahwa urusan kita ini diperhatikan betul oleh siapa? Allah. Oh. Sampai-sampai Makhluk sekali berseistimewa Malaikat itu ditugaskan untuk Jaga kita, subhanallah Maka ini Meningkatkan rasa Syukur kita kepada Allah Berapa ini? Dua Buah yang ketiga Berhati-hati dalam bersikap Apa? Berhati-hati dalam bersikap. Kenapa? Karena kita selalu didampingi oleh malaikat pencatat, sehingga kita berada di tempat serahasia apapun. Di tempat yang tertutup semuanya Ingat min illa atid setiap ucapan yang terlepas dari mulut kita selalu ada rakibun atid. Malaikat yang siap untuk menulis sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan. Baik maupun buruk. Dan catatan itu nanti akan disetorkan kepada Allah dan dilaporkan kepadanya. Dan akan dibeber oleh Allah di hari kiamat nanti. Yawmatu belas ir pada hari itu rahasia akan dibuka yaumatu belas sarair entah itu rahasia yang baik maupun rahasia yang jelek maka buah yang ketiga adalah berhati-hati dalam bersikap Termasuk berhati-hati dalam bersikap adalah kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu orang lain, perbuatan-perbuatan yang menyakiti orang lain. Kenapa? Karena malaikat akan terganggu dengan perbuatan tersebut. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang mengganggu manusia, yang terganggu nggak cuma manusia, malaikat juga terganggu. Dalilnya apa? Hadis riwayat Muslim. Di mana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man akala min hadhihi al-baqlati as wa qala marratan man akala al-basala was-suma wal Barang siapa di antara kalian baru saja makan bawang merah atau bawang putih atau daun bawang. Daun bawang itu apa? Muncang. Barang siapa baru makan barang-barang tadi. Makanan-makanan tadi, fala yaqrabanna masjidana. Jangan sekali-kali mendekati masjid kami. Barang siapa baru? Makan apa tadi? Brambang, bawang, muncang. Ini makanan-makanan yang baunya menyengat khas Apalagi kalau dimakan seger-seger. Maksud -seger. apa anak mau makan berambang seger-seger? Anak. Ah, no. Sate. Sambal sate. Itu kan ada. Berambang. Segernya kan. Bukan berambang goreng. Kalau bawang putih Apa? Sambel lombok kuya, iya kan? Bawangnya apa? Mentah. Itu baunya itu menyengat. Berarti jengkol nggak apa-apa, ustadz? Pete berarti orang apa, -apa ustadz? Pribadi. Enggak disebutkan oleh Nabi SAW. <laughs> wallah alam enggak disebutkan mungkin karena jengkol enggak dikenal di sana. Ya, yeah, alam. Ya, yeah, mungkin karena itu jengkol setahu saya di sana juga belum pernah nemu petani jengkol. Kalaupun ada jengkol itu impor. Masya Allah jengkol diimpor. <laughs> karena ada sebagian orang memang maniak jengkol. Ya. Yeah. Fala ya korban na masjid dan maka jangan sekali-kali mendekati masjid kami. Alasannya apa? Ini yang perlu kita garis bawahi. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena malaikat itu terganggu Dengan sesuatu yang mengganggu manusia, apapun yang mengganggu manusia, bakalan mengganggu siapa? Malaikat. Berarti, kalau manusia terganggu dengan bau jengkol, malaikat juga terganggu. Bau rokok ganggu nggak? Ganggu nggak? Ganggu. Aja bain-bain ganggu malaikat gue. Bener ini. Ya. Jadi jangan dianggap oh, apa loh. Paling sih terganggu tangga ini. Paling yang terganggu orang nggak kenal malaikat. Ya. Berarti beriman kepada malaikat ada hubungannya dengan masalah rokok. Ya. Ini bukan pemaksaan hubungan, tidak. Ya. Karena Nabi mengatakan malaikat, SAW, mengatakan bahwa malaikat itu akan terganggu dengan sesuatu yang mengganggu manusia. Apapun yang mengganggu manusia berarti mengganggu malaikat. Nah sekarang manusia terganggu dengan bau rokok. Apalagi maaf sampai di masjid itu kita kadang-kadang bau rokok itu masya Allah. Ya. Apalagi orang-orang yang maaf merokoknya itu sudah puluhan tahun. Maaf ya mulutnya itu kalau boleh saya katakan maaf ya. Karena saya merasakan sendiri pernah ketemu Sama orang yang seperti itu Itu bau mulutnya itu kayak Bau Lebih parah dari asbab Maaf ya maaf Ini nyata real Kayak bau maaf Air seni Bau pesing Baunya itu bau pesing mulutnya Karena kerak apanya kerak nikotin dan macam-macam itu sudah puluhan tahun mampir di mulutnya. Saya situ sholat di sampingnya, cuma sholat di sampingnya itu sudah apa senut-senut. Apalagi istrinya saya nggak habis pikir gitu, istrinya yang setiap hari bertemu, bertatap muka, ngobrol, bahkan maaf, ya maaf ya, ciuman, dulu, karo tahan nafas itu kayaknya. Ya Allah, kok ya tega teganya Bu, senang gak bu kalau istrinya ngerokok bu? Pasti gak senang. Pasti. Gak ada istri yang senang apa? Suaminya ngerokok. Para suami ada gak yang senang istrinya ngerokok? Gak ada. Pasti Anda akan marah-marah ketika menjumpai istrinya merokok. Tapi terus kenapa Anda merokok? Kenapa Anda bedakan antara Anda dengan istri Anda? Yeah. Ini yang keberapa? Yang ketiga, berhati-hati dalam bersikap yang keempat Berusaha meraih doanya malaikat. Apa? Berusaha meraih doanya malaikat. Jadi di antara kebaikan malaikat Malaikat kan sudah kita sampaikan punya sifat akhlak yang baik. Di antara bentuk kebaikannya malaikat, malaikat itu suka mendoakan orang-orang yang baik. Bagaimana usaha supaya kita bisa kebagian doanya? Lakukan amalan-amalan yang direkomendasikan oleh Nabi Muhammad SAW menghasilkan doanya malaikat. Contoh, saya pernah Ngasih pengajian judulnya agar didoakan malaikat, agar didoakan malaikat. Kayaknya ada rekamannya. Saya sebutkan sampelnya saja, amalan contoh ya: rajin menuntut ilmu agama, alias rajin ngaji. Rajin ngaji itu akan mengundang doanya malaikat. Malaikat akan mendoakan orang-orang yang rajin ngaji. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan hadisnya dikatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban, Rasulullah SAW bersabda, "Wa innal malaikata la tadha'u ajnihataha ridha'an li talibil 'ilm." Sesungguhnya malaikat itu mereka meletakkan sayap mereka di atas tanah dalam rangka untuk menghargai orang-orang yang rajin menuntut ilmu. Respek malaikat. Bahkan sebagai orang mengatakan bahwa malaikat itu meletakkan sayapnya di jalan yang kita lewati. Aja gemen-gemen. Jadi lewat di atas apa? Sayapnya para malaikat. Sebagai bentuk penghormatan dan sikap respek mereka kepada orang-orang yang gemar menuntut ilmu. Terus, kelanjutannya. Wa innal alima orang yang berilmu yang mumpuni ilmu agamanya la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma orang yang berilmu agama Akan didoakan oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi sampai ikan di dasar lautan pun mendoakannya. Makhluk yang di langit siapa? Malaikat. Berapa jumlah malaikat yang di langit? Dalam hadis riwayat Imiidi dan dinyatakan Hasan al al-Bani. Setiap jarak empat jari satu malaikat Berapa? Empat jari Jarak langit ini Empat jari malaikat satu Empat jari malaikat satu Empat jari malaikat satu, jari, malaikat satu. Berapa malaikat? Semuanya mendoakan Esih bebo ngaji Itu baru yang di yang di bumi semuanya sampai ikan-ikan ikan itu cuma sampel berarti termasuk seluruh binatang-binatang yuyu ya yeah. semuanya semut semuanya mendoakan Jadi sebenarnya kalau kita pengen didoakan itu kita nggak repot-repot datang ke tempatnya Ustadz gawa apa? Gula kopi teh. Ustadz juga banyak dosanya kok. Doakan malaikat, ya. Tanpa bayar apa-apa. Yang penting mau apa tadi? Ngaji, ngaji. Dalami ilmu agama. Dan masih ada yang lainnya. Ya, itu sampel saja, masih ada amalan-amalan yang lain bisa dilihat di apa? Agar Anda didoakan malaikat. Kita ulangi. Jadi malaikat itu definisinya adalah apa? Makhluk gaib mulia yang selalu patuh kepada Allah dan diciptakan dari cahaya. Apa makna iman kepada malaikat? Meyakini dengan pasti keberadaan mereka bahwa mereka adalah hamba-hamba yang mulia. Memiliki karakteristik khusus yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Cakupan iman kepada malaikat ada berapa? Ada tiga. Yang pertama, meyakini keberadaan mereka. Yang kedua, meyakini bahwa mereka adalah makhluk atau hambanya Allah. Yang ketiga, mempercayai karakteristik mereka yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Buah iman kepada malaikat banyak, antara lain satu: berusaha untuk meneladani mereka. Yang kedua, menghadirkan rasa syukur kepada Allah. Yang ketiga, berhati-hati dalam bersikap. Yang keempat, berusaha untuk meraih doanya para malaikat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wabihamdika an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.